Hai semuanya, aku Silvi. Selamat datang di my YouTube channel Silvi Kurnia Ambarwati. Halo semuanya, pada video kali ini aku mau mereview. Ini dia paketannya. Aku mau mereview barang yang di paketan ini. Belum lanjut video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube-ku ya guys, agar aku semangat bikin video-video lainnya lagi. Langsung saja kita unboxing paketannya. Kali ini paketanku ini udah dateng nih guys. Aku beli sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Aku mau mereview Herbalist. Ini dia paketannya. Aku mau mereview dua body butter ini dari Herbalist. Body butter Herbalist yang pertama yaitu adalah strawberry, yang kedua adalah coconut. Gimana ya harumnya dan teksturnya, dan pokoknya gimana kedua body butter ini aku akan mereview. Langsung aja, pertama dulu yaitu adalah strawberry. Kayak ini ya, pada umumnya strawberry pasti pink, bentuknya pink ini. Terus ini itu kemasannya itu lucu banget sih, ini bisa dibawa kemana-mana dan ini pastinya sangat bisa nggak makan tempat kalau ditaruh di tas gitu. Kita langsung dari packagingnya itu oke ya guys, bagus, lucu, imut segini. Terus ini tuh Herbalist body butter mengandung ekstrak strawberry, berfungsi untuk mengatasi kulit kusam dan menormalkan kadar minyak berlebih pada kulit. Wow, keuntungannya sangat-sangat bagus pada kulit kita. Langsung aja kita aplikasikan ke tangan dulu. Untuk harumnya ya guys, untuk harumnya itu seger banget, tapi nggak kayak buah gitu, nggak kayak buah strawberry, tapi ini seger banget guys, nggak bikin enak juga, pokoknya seger. Dan untuk teksturnya tuh lembut banget ini, dan aku akan pakai di tangan aku ya. Waktu aku aplikasikan ke tangan ini nggak lengket, langsung meresap gitu, tapi di tangan itu tuh nggak lengket yang kayak gimana gitu harus cuci tangan apa gimana, enggak, ini enak banget, langsung nggak lengket dan tangan kita tuh langsung enak gitu lah, pokoknya tuh enak gitu loh. Tapi itu aku sebenarnya tuh sering pakai Herbalist, tapi tuh biasanya tuh pakai yang banana. Tapi aku ini yang kedua, aku udah beli Herbalist body butter strawberry itu yang kedua, dan aku tuh suka banget sama harumnya tuh, segernya itu nggak kayak strawberry, buah strawberry gitu, tapi itu ya lebih segeran ini gitu loh. Kalau rasa kayak buah kan kayak buah gitu, nanti rasanya tuh kayak permen gitu, ini enggak, ini tuh enak banget harumnya, sumpah seger banget, enak, pokoknya itu kalau orang lain yang nyium itu pasti seneng, wah seger banget nih, pakai apa nih gitu loh. Soalnya aku membuktikan ini, aku pakai ini dari Herbalist body butter strawberry. Kalau kalian mau beli ini, klik deskripsi di bawah ya guys, harganya juga di bawah. Ini harganya sekitaran 15 ribuan kalau nggak salah, nanti klik aja di bawah ya guys toko dan harganya. Ini yang pertama, aku review Herbalist strawberry yang pertama. Terus yang kedua, ini dia Herbalist body butter coconut. Kayak gini. Sama sih ukurannya kayak Herbalist strawberry-nya. Tapi ini yang rasa coconut. Coconut tuh kayak berarti kelapa ya ini. Gambarnya juga kelapa. Gimana ya rasanya, harumnya pakai santan. Kita coba aja, tapi aku belum pernah pakai yang coconut sih. Kita coba, sama aku aplikasikan ke tangan. Untuk teksturnya sama aja kayak strawberry itu, lembut banget, dan harumnya itu
kalem-kalem, nggak kayak kelapa guys, tapi kayak malah kayak vanila ya rasanya, itu harumnya itu kayak vanila gitu, kayak bau-bau vanila gitu loh, malah nggak kayak kelapa banget, malah ini soft banget baunya, dan itu enak sih, apa menyenangkan, menenangkan gitu loh, baunya kayak bau-bau, kalian pernah menghirup bau kayak parfum vanila gitu ya, kayak gitu. Kalau coconut ini nggak kayak kelapa, malah kita langsung aja aplikasikan ke kulit. Nggak apa-apa ya, tadi habis staple strawberry, sekarang coconut. Ini sama kayak strawberry juga yang tadi, itu nggak lengket di tangan, terus sama ini tuh juga bikin tangan halus gitu loh guys. Ini itu juga mengandung ekstrak coconut untuk membantu merawat dan memberi kelembapan ekstra pada kulit yang sangat kering sehingga tampak bercahaya secara alami. Untuk packagingnya tuh sama, jadinya tuh sama semua, dan untuk harumnya itu kayak vanilla, enak juga. Body butter coconut ini enak juga guys, nggak kecewa aku beli dua itu. Oke guys, biasanya sih aku beli body butter itu sebenarnya itu ini kan untuk dikasihkan ke tempat-tempat yang kering gitu, kulit-kulit kita yang kering kayak di sini gitu. Tapi tuh biasanya tuh aku malah menggunakan body butter itu untuk hand cream. Misal nih kalau tanganku agak kelihatan kurang lembut gitu, tinggal gitu apa, usap aja body butter ini, jadi hand cream, terus jadi foot cream untuk kaki gitu. Aku biasanya pakai body butter sih tambahan, soalnya kan ukurannya tuh mini banget gini, kalau kalau dijadikan hand body lotion tuh cepat habis guys, jadinya buat hand cream atau foot cream aja. Soalnya tuh aku menggunakan ini tuh sejak lama, tapi tuh jarang sih menggunakan ini. Pernah, ini itu yang kedua aku, kalau yang ini pertama aku. Aku itu menggunakan Herboris itu yang body butter tuh lama, tapi itu biasanya tuh yang banana. Kalau kalian penasaran, aku mau review banana, komen di bawah ya guys. Nanti akan aku review yang Herboris body butter yang banana. Jadinya itu malah tuh Herboris ini body butter tuh lebih seneng aku gunakan untuk hand cream gitu sama foot cream. Soalnya tuh kulitku tuh rasa lebih lembut, soalnya tuh nggak lengket. Pokoknya tuh enak gitu loh, habis bikin body apa langsung diusap body butter ini tuh enak banget di kulitku itu. Kalau kalian ingin beli dua produk ini, jangan lupa diklik di deskripsi di bawah ya guys. Langsung aja nanti ke tokonya. Untuk kedua ini harganya sama kok guys, sekitaran 15.000, pokoknya murah banget. Langsung aja diklik di toko ini ya guys, di deskripsinya. Oke guys, sekian reviewku body butter ini. Aku tuh suka dua-duanya, pasti dua-duanya tuh kepake. Jadi untuk milih salah satu ini susah. Kalau ini harumnya seger, ini harumnya soft vanilla gitu, jadi enak semua. Apalagi kegunaannya itu juga bagi kulitku juga sama, untuk hand cream, untuk tempat-tempat kering itu sama-sama melembabkan. Jadinya itu dua-duanya ini nilainya masing-masing 10 dan 10, soalnya bagus semua. Oke guys, sekian videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube-ku ya guys, agar aku semangat bikin video-video lainnya lagi. Sampai jumpa. Dadah.